Atmajaya, dalam hal ini Prodi Ilmu Komunikasi, dipercaya oleh ICA Headquarters untuk menyelenggarakan Regional Hub. Ini merupakan ekstensi atau perpanjangan dari kegiatan konferensi tahunan ICA Headquarters yang tahun ini merupakan konferensi yang ke-71 dan dilaksanakan di Denver. Dan tahun ini ada 12 hub yang disetujui untuk didanai, dan Prodi Ilmu Komunikasi merupakan satu-satunya hub di Indonesia. Sehingga kita memang mengkhususkan pada Greater Jakarta atau Jabodetabek dengan Aspikom Pusat dari Bandung yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Profesor Atwar Bajari. Nah, tentu saja merupakan kebanggaan bagi kita karena kepercayaan ini berarti reputasi kita positif, memiliki kredibilitas dan kompetensi serta dapat diandalkan. Dengan kepercayaan yang diberikan, tentu Prodi Ilmu Komunikasi menyiapkan sebaik mungkin. Tentu saja semua protokol kesehatan diterapkan juga kepada peserta. Kita mulai dengan swab test, menjaga jarak, memakai masker, dan menyediakan sanitizer untuk kegiatan ini. Nah, bagaimana dengan harapan kita? Tentu menjadi regional hub itu bertanggung jawab seperti tujuan dari regional hub ini diselenggarakan, yaitu diseminasi ilmu komunikasi, kajian-kajian ilmu komunikasi, dan juga memetakan state of the art komunikasi khususnya di Jakarta dan Indonesia. Nah, tentu saja seperti visi Prodi Ilmu Komunikasi menjadi prodi rujukan dalam hal peningkatan kualitas dan kajian-kajian ilmu komunikasi untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi mahasiswa kita dan menghasilkan lulusan yang juga bermanfaat bagi masyarakat serta bangsa dan negara. Nah, Ibu Bapak, saya akan menyampaikan laporan secara singkat. Pada awalnya, Prodi Ilmu Komunikasi berniat mengajukan proposal kepada ICA Headquarters adalah ketika melihat di website mereka, khususnya saat mengumumkan adanya International Conference. Jadi proposalnya pun bahkan secara online, tidak dalam bentuk file, tetapi kita mengisi form begitu. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah, akhirnya kita mendapatkan pengumuman bahwa diberikan dana untuk Hub Indonesia. Akhirnya kami memikirkan mekanisme yang terbaik supaya kesempatan ini bisa dimanfaatkan dan berguna bagi banyak akademisi. Nah, karena itu kita bekerjasama dengan Aspikom Pusat yang disetujui oleh Ketua, dan kemudian untuk menentukan peserta kami bekerjasama dengan Aspikom Jabodetabek untuk mengirimkan perwakilan dari setiap universitas satu yang di bawah Aspikom Jabodetabek. Pertama-tama kami sebagai tuan rumah Komunikasi Atmajaya, Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi, mengucapkan selamat datang kepada semua peserta International Conference Association ke-71 di kampus Unika Atmajaya Semanggi.
eavesdropping menguping ini, memang tadi sempat disampaikan kasus-kasusnya, bisa kita konteksnya organisasi sebelum ke media dulu. Kalau organisasi ada menyusup-penyusupan, mencari dokumen atau menyuap untuk mencari informasi. Apresiasi selamat kepada Universitas Atmajaya, terutama untuk School of Communication Program yang setelah berhasil menyelenggarakan annual conference ICA. Ini adalah acara tahunan yang luar biasa, berisi para ahli, para akademisi komunikasi, dan ditambah dengan paper-paper yang sangat baik, sehingga saya mengapresiasi program ini sebagai sebuah program internasional yang sangat bereputasi. Selamat sekali lagi, dan saya yakin Atmajaya bisa melakukan itu. Kemudian pesan untuk penyelenggaraan acara ini dikemas dengan sangat baik, dilaksanakan dengan sangat tertib, mengikuti protokol kesehatan, kemudian juga membangun suasana akademik dan ilmiah yang sangat kondusif, sehingga kami bisa berdiskusi dengan nyaman, dengan penuh pemikiran-pemikiran baru, dengan wacana-wacana baru, dan tentu untuk pengembangan ilmu komunikasi di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya. Sekali lagi selamat, semoga acaranya selesai dan lancar sampai akhir. Terima kasih. Speech di Indonesia itu saya yang membawa, dan dulu istilah saya itu bukan ujaran kebencian tapi pesan kebencian, karena dalam komunikasi kan memang ada komunikator, lalu ada pesan ke komunikan. Saya pakai pesan saja kan. Itu dalam konteks personalisasi dan kesosialan kita.
orang itu memproses informasi dan pendekatannya digunakan, metodenya adalah eksperimen. Milenial ini sudah paham secara filosofis kalau image atau gambar itu hanya gambar. Kalau kita lihat, sebetulnya itu adalah bentuk kegalauan dirinya. Kegalauan di mana pengalaman dia. Acara yang diadakan oleh Prodikom dalam konteks konferensi ICA, ada beberapa hal yang baik. Saya kira yang pertama adalah dalam masa work from home ini selama lebih dari 1 tahun, 1.25 tahun bahkan, saya banyak mengikuti dan banyak menjadi pembicara seminar, tetapi semuanya daring. Jadi online. Baru sekali ini saya mengikuti seminar offline. Jadi mengadakan pertemuan ilmiah dalam masa pandemi itu saja sudah bagus. Mengadakan pertemuan ilmiah dalam masa pandemi secara offline dengan mengikuti syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam masa pandemi ini itu sangat penting. Dan selama 1 tahun lebih beberapa bulan ini baru sekali ini saya ikuti, dan itu dilakukan oleh Prodi Ilmu Komunikasi via Bikom. Penyelenggaraan ICA ke-71 ini di Atma Jaya menurut saya rapi sekali ya. Kelihatan dari sejak persiapan dan kemudian pelaksanaan, panitianya kompak banget. Dan sehingga semua berjalan dengan baik. Bahkan pilihan-pilihan mereka yang mendiskusikan materi juga. Dan saya juga belajar banyak dari berbagai pilihan-pilihan materi dari para discussion itu yang bisa menginspirasi penelitian lebih lanjut. Terima kasih sekali untuk semuanya. Semoga Atma Jaya semakin sukses, terutama VKOM-nya ya.